Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Wajib merapatkan dan meluruskan saf pada saat sholat, tidak ada bedanya antara sholat id dan sholat-sholat yang lainnya. Dan maksud dari lurus serta ratanya barisan ini adalah kesempurnaan saf-saf dan bersambung antara satu orang dengan yang lain, tanpa adanya celah atau jarak di antara mereka. Imam Abu Dawud meriwayatkan, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah bersabda, luruskanlah barisan kalian, dan jadikanlah pundak-pundak kalian saling menempel dan penuhilah jarak yang masih renggang, dan dekatkanlah tangan kalian dengan tangan-tangan saudara kalian, dan janganlah kalian memberikan celah untuk setan, dan barang siapa yang menyambung saf atau barisan, maka Allah akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutuskan saf maka Allah akan memutuskannya, disahihkan oleh Al-Albani. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah keluar untuk menemui kita seraya bersabda, tidakkah kalian merapikan barisan-barisan kalian sebagaimana para malaikat merapikan barisannya di sisi Tuhannya? Maka kami pun bertanya, wahai utusan Allah dan bagaimanakah para malaikat merapikan barisannya di sisi Tuhannya? Beliau bersabda, mereka menyempurnakan barisan-barisan pertama dari ujung ke ujung dan saling rapi dan lurus dalam barisan. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Anasai, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda, sempurnakan oleh kalian barisan yang terdepan kemudian baru barisan-barisan berikutnya, maka jika memang ada di antara saf-saf itu yang kurang, maka jadikanlah sebagai saf yang paling akhir, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud dan yang lainnya. Al-Baji rahimahullah berkata, wajib untuk menyempurnakan saf yang terdepan dan berikutnya, maka jika ada saf yang kurang sempurna, maka jadikanlah dia saf yang paling akhir. Sumber, Kitab Syar Al-Muwatta, 386. Dan terdapat dalam Kitab Al-Mausuah Al-Fiqiyah, bahwasannya telah disebutkan, dan di antara maksud dari menyetarakan saf atau barisan adalah, menyempurnakan saf pertama sesempurna mungkin dan tidak terburu-buru untuk membuat saf yang kedua, kecuali telah sempurna saf yang pertama, dan dalam hal ini tidak ada perselisihan antar para ulama fikih, dan mereka bersepakat akan hal tersebut, maka tidak diperkenankan berdiri dalam satu saf sedang saf yang di depannya terdapat celah dan ada yang masih kurang, bahkan wajib untuk memecah saf yang berikutnya jika memang diperlukan untuk memenuhi kekurangan atau celah yang terdapat pada saf yang berada di depannya. Syaikh Abdullah bin Baz rahimahullah pernah ditanya, apabila berkurang jumlah orang yang berada pada salah satu saf dalam sholat taraweh, atau salah seorang keluar meninggalkan saf, maka apakah seorang imam harus meminta kepada yang berada pada saf yang berikutnya untuk memenuhi saf yang di depannya? Beliau menjawab, yang wajib dilakukan oleh setiap makmum, baik di dalam sholat fardu maupun sholat sunnah adalah, agar mereka menyempurnakan saf yang pertama baru kemudian membentuk saf yang berikutnya. Karena sesungguhnya Rasulullah memerintahkan dan menganjurkan yang demikian itu, sebagaimana sabda beliau. Dan sabda Rasulullah, tidakkah kalian merapikan barisan-barisan kalian sebagaimana para malaikat merapikan barisannya di sisi Tuhannya? Maka kami pun bertanya, wahai utusan Allah dan bagaimanakah para malaikat merapikan barisannya di sisi Tuhannya? Beliau bersabda, mereka menyempurnakan barisan-barisan pertama dari ujung ke ujung dan saling rapi dan lurus dalam barisan. Sumber, Kitab Majmu Fatawa Ibnu Baz 124-125. Dan Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, permintaan dan peringatan para imam untuk meluruskan dan meratakan saf-saf, baik dalam sholat id atau sholat istisqo, adalah suatu hal yang disyariatkan sebagaimana dalam sholat-sholat yang lainnya. Yang demikian itu karena apabila umat manusia tidak diingatkan akan hal ini bisa jadi mereka akan lupa, maka setiap sholat yang disyariatkan di dalamnya dengan berjamaah, maka bagi sang imam agar memberikan peringatan kepada semua orang, jika mereka telah berdiri membuat saf dengan mengatakan, ratakanlah dan luruskanlah barisan kalian. Sumber, Kitab Liko, Al-Bab Al-Maftuh, 46. Beliau juga mengungkapkan, banyak di antara para makmum dan para imam, yang tidak begitu menghiraukan tentang masalah meluruskan dan merapatkan barisan dalam saf sholat, dan Anda bisa melihat bagaimana ada saf yang masih ada celah lebar, dan terdapat di banyak titik tapi tidak ada seorang pun yang memenuhinya, dan hal ini jelas salah sekali,
karena sesungguhnya Rasulullah memerintahkan untuk merapatkan dan meluruskan barisan sebelum dilaksanakan sholat, dan beliau memberitakan bahwasannya para malaikat berbaris lurus dan rapi di sisi Allah Azza wa Jalla. Sumber, Fatwa-Fatwa Nurun Alat Darbi, karangan Ibnu Utsaimin. Dan jikalau umat manusia sedang melaksanakan sholat, dan di dalam saf mereka terdapat celah, maka sholat mereka termasuk buruk, akan tetapi sholat mereka dianggap sah. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengungkapkan, dan anjuran tatkala sholat agar merapatkan dan meluruskan saf adalah sebuah kewajiban, akan tetapi sholat orang yang mengingkarinya dianggap tetap sah. Sumber, Kitab Fathul Bari, 210.